semua, jadi aku habis mandi. Terus aku mau markising. Mari kita waxing because lihat blue ketiak aku. Oh my god, sudah menjijikan banget. Sudah bentar. Sudah rindang bestie. Tapi aku mau kasih tahu dulu, ketiak kanan dan kiri pasti bulunya lebih banyak kanan, enggak tahu kenapa. Mungkin karena kanan itu lebih banyak bekerja, mengangkat sesuatu tuh pasti lebih milih kanan kan, tangan kanan daripada tangan kiri. That's why bulunya banyak. Jadi tanpa berlama-lama, markising, mari kita waxing, bukan mari kita ngising. Jadi kita lanjut. Ini sugar waxnya udah aku ambil, langsung aku aplikasikan searah tubuhnya bulu. Ini kan ke atas ya, berarti kita olesinnya ke atas. Bentar bestie, ini sengaja aku olesin sampai bawah karena banyak bulu halus. Langsung kita tap-tapin kertasnya dan kita pijet-pijet sebentar ke arah atas. Aduh, aku deg-degan banget. Gak tau kenapa udah sering aku latihan, tapi kayak selalu deg-degan gitu pas mau nyabut, ya gak sih? Oke, akan kita mulai. Satu, searah berlawanan ya, ke arah bawah ya. Satu, dua. My god, ini ada sisa-sisa dikit. Sudah bersih, merah, dan ini aku gak tahu di titik-titik hitam itu apa, aku gak tahu. Ini habis aku bilas pakai kapas dan air dingin. Aduh, 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 mantap. Sekarang yang selanjutnya. Kayak tadi tuh sakit banget karena aku gak pakai bedak. Jadi aku mau pakai bedak dan aku gak punya bedak tabur. Jadi kita pakai bedak yang aku punya aja. Nah, biasanya gak tau kenapa yang kanan itu lebih sakit ya menurut aku. Mungkin karena lebih banyak bulunya. Ini kita tap-tapin dulu pakai bedak. Jangan tanya, bedaknya dipakai lagi gak kan di muka? Pasti dipakai lah. Terus pasang bedak khusus ketek. Nah, ini kita olesin searah atas lagi. Kak, kalau bulunya abstrak ada yang ke kanan ke kiri gimana? Gimana ya? Ya udah ngikutin bulunya aja yang ke kanan-kanan dulu, ke kiri-kiri dulu. Nah ini habis aku tempel, pijet-pijet lagi, habis kita tarik. Ah, gila nih semua tenaga, oh my god, terangkat semua dosa-dosa di ketiak ini. Oh baunya masih ada lagi. Nah, aku bersihin kapas pakai, oh, masih anget-anget perih. Don't try this at home. Kalau misalkan kalian tuh nggak tegaan sama Katie kalian, atau kalian tidak bisa menahan rasa sakit sendiri, minta tolong orang ya atau orang-orang terdekat. Nah untuk perawatannya langsung aku pakein ini Brighty di seluruhnya. Ini kan mumpung porinya masih kebuka kan, jadi biar krimnya ini terserap sampai dalam, saking dalamnya, biar Katie kalian tuh jadi lama tumbuhnya. Aduh, adem banget, adem banget, adem banget. Kalau yang gel ini adem banget.